Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaqulur rabb man sagholahul Qur'an wa dzikri an mas'alati ataituhu afdhalama utiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah an sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi. Terusé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian semua adalah seseorang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya kepada yang lain. Jadi seade bu neka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seade bu neka makhluk sepaling ekesayang ben Allah ade nyama se esandingagi abereng nyamana Allah selain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dek labeng swargana Allah nikah ade nyama kecuali nyamana Allah sareng nyama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nikah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikah ade bu sebagus-bagus sedekapi panikah orang sebelajar Al-Quran pas ngajaraki Al-Quran keselaina. Pak Kanjeng Nabi ade bu boleh Kanjeng Nabi ade bu nyeritaki debuna Allah Ta'ala kipaneka man sahalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati sera orang se sibu aki Al-Qur'an ben engak ka pangeran dari taminta ke pangeran sera orang siapa orang yang disibukkan Al-Qur'an dan mengingat Allah dari meminta-minta kepada Allah maka Allah akan memberikan orang tersebut sebaik-baik perkara yang Allah memberi kepada orang-orang yang meminta. Semoga neka ahli Quran sebeda kak kanto neka eparenga masuk de dalam hadis panikah Allahumma amin. Wa fadlu kalamillah an sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqihi. Keutamaan kalam Allah
dari semua kalam itu seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluk Allah. Makana dek pondok nikah mon adem te abejeng santri-santrina ewoji pagi maca Al-Qur'an. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana. Kanjeng Nabi nyoroh maca Al-Qur'an. Fa innallaha la yu'adzibu. Oh. Enggak apa-apa. Wah, kilo ngakan kapi nih karasana. Pon kula namung traumator neka saos, saran kula traumator sekelangkong de sekabina kiai-kiai se ampon poron rabuh beda kak kanto sarem kaula de tiba keltang ebu toro ngoca aki matos kelakong de ru guru se ampon ngajeraki Al-Quran de anak-anak didik ponpes atau Tauhid Madura ini. Itu yang amanah dari ibu saya agar saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada satu Kiai Dahlan Salim Zarkasih wa zaujatihi Al-Fatihah. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Boleh kaula sebagai bekel tang ebu ngaturaki matos kelangkong ongku se pertama de Kiai Dahlan Salim Zarkasih wa zaujatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi kaula sareng tang ebu ngaturaki terima kasih beten kaula de se andik TPQ se merintis TPQ kipanekah Kiai Dahlan Salim Zarkasih wa zaujatihi Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Tinggalkan abdu ya kan astagfirullah. Se nomor 2 kaula tro nyampe aki matros kelangkong beten kaula de mbah-mbah beten kaula kipaneka situng tang bapak Kiai Abu Amar, nomor 2 Kiai Ahmad Tolha, nomor 3 Kiai Ahmad Jelani wa usulihim Al-Fatihah. Nomor 3 kaula ngaturaki matur sekelangkong ku ongku ke Kiai Zamzami se dari Gresik. Polana TPQ se bede kak kanto nikah bisa berdiri atas izin Kiai Zamzami se dari Gresik paneka. Se nomor 2 matur sekelangkong juga de Kiai Habib Mansur se dari Serboje. Polana atas bimbingan Kiai Habib Mansur acara TPQ ini terlaksana seperti kemarin yang dibimbing itu. Matur sekelangkong. Se nomor 3 beten kaula ngaturaki. Se nomor 3 kaula ngaturaki mohon maaf dek semuanya karena keadaan hanya begini adanya. Dan yang terakhir kalau nyoon tua keajunan setia kemoga anak didik ini semua pagi etakdir pun Allah jadi orang yang beruntung dunia akhirat, jadi orang yang nyaman dunia akhirat, jadi orang yang sukses dunia akhirat, nemu jejuduan sesoleh
andik nak toron sesoleh solihah mater paki pada dadi guru maca Al-Qur'an kabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebetan kaulah amul jakin tora angaku ngaki Nyai Mas Hajah Fatimah Jailani kecukanan set tengkul amul jaki tor ngaku ngaki Kiai Haji Mas Tufel Dardiri selaku pengasuh pondok pesantren At-Tauhid Madura. Ben sebetan kaulah amul jaki tor ngaku ngaki cukan dak setajenah keluarga telem keluarga besar pondok pesantren At-Tauhid Madura. Setan kula murjaakin Kiai Haji Habib Mansur selaku koordinator pendidikan Al-Qur'an metode qiraati cabang Surabaya. Sebetan kaula murjaakin tor angaku ngakin Kiai Haji Zamzami Soleh selaku koordinator pendidikan Al-Qur'an metode qiraati cabang Gresik. Sebetan kaula amul jaakin para dewan guru, para ustad, para ustadah TPQ Ponpes At-Tauhid Madura, para wali santri, para bapak, para ibu yang saya hormati dan sekaligus para santri yang saya banggakan. Pertama-tama marilah tengkulah sarang ajunan sedajah amucih ben asokor dak kaajunipun Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng rahmat ben nikmat arupa aki sehat wal afiah. Seengkena tengkulah sarang ajunan sedajah bisa akumpul eka dinto tempat kaangkui menyaksikan khataman dan imtihan TPQ yang pertama Kak Dinto. Mudah-mudahan acara Kak Dinto tahun depan akan semakin meriah dan santri-santrinya semakin banyak. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatan kaulah atas nama wakil wali santri dari santriwati TPQ Ponpes At-Tauhid Madura ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan siang hari Kak Dinto. Sepertama Eki Kak Dinto Fatan kaulah mewakili wali santri mengucapkan banyak-banyak terima kasih matur sangat sekelangkong dek selerepon semuljah Nyai Haja Mas Fatimah Jailani ben dek Kiai Haji Mas Tufel Dardiri ben dek setejenah keluarga besar termasuk para dewan guru, para ustadah yang sudah mendidik putra-putri kami sehingga menjadi putri kami yang sekira luar biasa. Saya menyaksikan dari belakang mulai awal tadi. Saya lihat, saya pun merasa minder sebetulnya. Saya belum tentu bisa seperti adik-adik saya ini. Karena saya tidak punya kesempatan untuk belajar seperti adik-adik ini. Kemudian selain ucapan terima kasih, saya ingin
menyampaikan keinginan kepada pondok ini, harapan istilahnya. Harapan mudah-mudahan pondok ini ke depan akan berkembang, akan lebih maju, akan banyak santrinya, tentunya santri yang berkualitas seperti yang kita telah saksikan mulai awal tadi. Ini adalah bukti bahwasanya pondok pesantren At-Tauhid Madura ini luar biasa dalam hal pelajaran Al-Qur'annya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ikon, satu unggulan dari produk dari Ponpes At-Tauhid Madura, sehingga kita sebagai wali santri tidak ragu untuk menitipkan anak putra-putri kita ke pondok pesantren At-Tauhid Madura ini. Saya harap dan saya inginkan seperti itu, karena kita sudah lihat sendiri, bahkan yang terlihat kaku dan terlihat kurang bisa itu justru wali santri, bukan santrinya yang gugup, tapi walinya yang gugup. Itu merupakan bukti kesuksesan dari para pengasuh, keluarga dan guru. Itu adalah bentuk kesuksesan, sehingga kita bisa lihat justru kita yang ada di bawah yang kebingungan mau tanya apa. Ya, itu salah satu bentuk kesuksesan. Yang terakhir, saya menghimbau, saya mengharap kepada wali murid yang lain, bukan hanya saya dan orang tua, yang saya harap semua wali murid ikut serta dan aktif, karena salah satu kunci kesuksesan dalam mencapai ilmu dalam proses pendidikan, selain guru, santri, itu ada wali murid di belakangnya yang selalu mendukung. Kalau waktunya ngaji, jam 7 ngaji, minta tolong cepon reng mudur nikah yodek pakon berangkat. Karena kalau orang tuanya mendukung bektona ngaji ki toreh jek sampai bektah mangkak kaman mana bi bisa nengki bede kepentingan acara compong ipon se selok parloh melibatkan nak kanak nika tigel nak kanang nika pakon pekak kantos saos bagin ngaji biar hasilnya kelihatan. Karena kalau hari ini ngaji, besok libur, besoknya ngaji, kemudian libur, akan itu justru memicu nanti siswa ini kepas males akhirnya. Jadi tore arang sareng ki guru sekentoh usaha semaksimal mungkin katipun penapecaranah santren nikah cepat untuk memahami bacaan-bacaan ataupun lafal-lafal yang harusnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Santri juga harus semangat agar supaya harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru. Termasuk yang saya minta terakhir tadi adalah dari wali murid, dorongan, support, semangat, dukungan dari wali murid agar supaya tujuan kita untuk menjadikan anak putra putri kita bisa membaca Al-Quran yang fasih itu bisa tercapai dengan mudah. Kalau tiga elemen ini bersatu, guru, santri, dan juga orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.